Hai, saya Inti. Selamat datang di channel YouTube saya. 24 Februari tahun 2022, Rusia meluncurkan operasi militer besar ke Ukraina. Hal ini cukup menarik perhatian dunia. Rusia bahkan mendapatkan banyak sanksi akibat tindakan tersebut. Namun, jika kita lihat dari kacamata sejarah, kedua negara ini sebenarnya berasal dari satu bangsa. Apa sebenarnya penyebab yang melatar belakangi perang antara kedua negara ini? Ceritanya, kita mulai dari tahun 880, Oleg atau Adipati Agung Novgorod, yang merupakan seorang Viking yang lahir di Swedia, diundang oleh suku Rus untuk menjadi penguasa Novgorod dan pemimpin aliansi Rus. Dia secara bertahap mengumpulkan suku-suku Slavia Timur yang tersebar. Pada tahun 882, berlokasikan di ibu kota Kiev, Ukraina, Oleg mendirikan negara kebangsaan yang pertama, yaitu Kievan Rus atau Kiev Rus. Pada masa itu, pusat perdagangan utama berada di ibu kota Kekaisaran Romawi Timur, yaitu Konstantinopel. Kemudian, pada tahun 911, Oleg memimpin sekelompok suku Slavia menuju ke Konstantinopel dengan tujuan diplomasi. Kekaisaran Romawi Timur akhirnya menandatangani perjanjian untuk mendukung suku Rus. Untuk mempererat hubungan diplomasi ini, Ruskiev kemudian melakukan pernikahan politik dengan putri Kekaisaran Romawi Timur. Hal ini menjadikan Ruskiev sebagai negara yang maju dan berkembang pada saat itu, baik dari segi ekonomi maupun budaya. Wilayah pemerintahannya juga sangat luas, mencakup wilayah Belarus, Ukraina, dan Rusia saat ini. Orang-orang inilah yang merupakan leluhur dari orang Belarus, Rusia, dan Ukraina sekarang. Di abad ke-12, Perang Panjang mengakibatkan Kievan Rus terbagi menjadi beberapa negara kecil. Pada tahun 1219, bangsa Mongolia menemukan Rus untuk pertama kalinya. Dan pada tahun 1236, bangsa Mongolia merebut sebagian daratan Rus. Untuk melindungi diri, orang-orang Rus kemudian memutuskan untuk mengumpulkan dan membayar upeti kepada bangsa Mongolia selama 240 tahun. Bangsa Rusia berhasil menyatukan bagian timur laut Ruskiev dan mendirikan Keharyapatihan Moskwa pada tahun 1340, yang merupakan awal lahirnya bentuk negara Rusia saat ini setelah diteruskan oleh Kekaisaran Rusia. Pada tahun 1480, kekuasaan Mongolia mulai melemah. Orang-orang Rus memanfaatkan momen ini untuk mengusir bangsa Mongolia keluar dari Asia Tengah dan Eropa Timur. Kemudian, orang-orang yang tinggal di Ukraina bagian barat memilih untuk bergabung dengan Eropa Timur di persemakmuran Polandia-Lituania. Setelah bergabung, orang-orang Ukraina Barat ini memilih untuk mengikuti agama, kepercayaan, tradisi, dan berbagai budaya mereka. Sementara, orang-orang yang tinggal di Ukraina bagian timur memilih untuk tetap setia dengan agama, kepercayaan, budaya, dan tradisi mereka seperti dulu. Sehingga, muncullah The Cossack atau pejuang kemerdekaan yang tetap memperjuangkan untuk mempertahankan tradisi dan kebudayaan mereka. Komunitas The Cossack ini memilih untuk bergabung dengan bangsa Rusia yang memiliki persamaan tradisi, budaya, maupun kepercayaan dengan mereka. Sehingga, pada tahun 1654, The Cossack menandatangani perjanjian Preyaslav untuk mendapatkan perlindungan militer dari Kekaisaran Rusia dan bersumpah setia kepada Tsar. Kekaisaran Rusia langsung menepati janjinya dan melakukan perang melawan persemakmuran Polandia-Lituania selama 13 tahun. Hingga akhirnya, Kekaisaran Rusia berhasil menang dan menandatangani perjanjian Andrusovo. Ukraina sendiri masih terbagi menjadi dua kubu, yaitu kubu Ukraina Timur yang pro-Rusia dan kubu Ukraina Barat yang pro-Polandia. Polandia kemudian mencoba untuk mendekati kubu Ukraina Timur dan mengajak untuk bergabung. Kubu Ukraina Timur sendiri sempat goyah. Namun, mengetahui hal ini, Kekaisaran Rusia marah besar. Hingga akhirnya, Kekaisaran Rusia mencabut otonomi Ukraina Timur. Selama 300 tahun lamanya berada di dalam pengaruh Rusia, rakyat Ukraina Timur semakin terbiasa dengan agama dan kepercayaan mereka. Hal ini menyebabkan semakin tingginya tiang pembeda dengan Ukraina Barat yang pro-Polandia. Pada tahun 1795, persemakmuran Polandia akhirnya bubar dan terbagi menjadi Rusia, Prusia, dan Austria. Akhirnya, Ukraina Barat kembali ke pelukan Rusia. Pada Oktober 1917,
Vladimir Lenin berhasil melancarkan revolusi Oktober 1917. Dia berhasil menggulingkan pemerintahan sementara Rusia dan mendirikan Republik Sosialis Federasi Soviet Rusia. Lenin kemudian menerapkan reformasi sosialisasi yang meliputi pengalihan hak milik atas tanah dan bangunan kepada Soviet. Pada tahun 1921, Lenin kemudian menggagas kebijakan ekonomi baru untuk memulai proses industrialisasi dan pemulihan keadaan pasca Perang Sipil Rusia. Setahun kemudian, Republik Sosialis Federasi Soviet Rusia bergabung dengan wilayah lainnya yang dulunya merupakan wilayah kekuasaan Kekaisaran Rusia untuk membentuk Uni Soviet. Dan Vladimir Lenin terpilih sebagai kepala pemerintahannya. Namun, Ukraina Barat diambil kembali oleh Polandia dan Ukraina Timur tetap bersama dengan Rusia. Pada tahun 1939, Jerman dan Uni Soviet melakukan invasi terhadap Polandia. Ukraina Barat kembali lagi ke pelukan Uni Soviet. Pada masa Perang Dunia Kedua, Ukraina sempat menjadi medan perang antara Jerman dan Uni Soviet. Seluruh negara dikuasai oleh Nazi Jerman. Namun, setelah perang selesai, Ukraina kembali lagi menjadi bagian dari negara Uni Soviet. Pada tahun 1954, pemimpin Uni Soviet Nikita Khrushchev menghadiahkan Crimea kepada Ukraina sebagai simbol bahwa Ukraina itu masih merupakan bagian dari negara Uni Soviet. Hal ini mendapatkan banyak penolakan dari rakyat Crimea. Dan peristiwa inilah yang menjadi salah satu penyebab yang melatar belakangi perang antara Rusia dan Ukraina di kemudian harinya. Akhirnya, Uni Soviet bubar pada tahun 1991. Pada tahun yang sama, 24 Agustus 1991, Ukraina akhirnya mengumumkan kemerdekaan mereka dari Uni Soviet. Walau sudah merdeka, Ukraina sendiri masih tetap terbagi menjadi dua kubu, yaitu Ukraina Barat yang pro-Eropa dan Ukraina Timur yang pro-Rusia. Pada masa ini, Ukraina adalah negara ketiga yang memiliki persenjataan nuklir terbesar di dunia. Ukraina memiliki 5.000 senjata nuklir dan pangkalan militer yang menjadi tempat penyimpanan rudal jarak jauh. Sejak merdeka, hampir semua presiden Ukraina salah mengambil keputusan dalam masa pemerintahannya. Hal ini menjadi bumerang yang mengakibatkan merosotnya ekonomi dan kekuatan militer Ukraina. Presiden pertama Ukraina, Leonid Makarovich Kravchuk, melakukan denuklirisasi. Dia memilih untuk menyerahkan semua senjata nuklirnya dengan imbalan jaminan keamanan dari Amerika Serikat, Inggris, dan Federasi Rusia. Kini, Leonid Kravchuk sendiri sangat menyesal atas keputusan yang pernah diambil olehnya ini. Presiden kedua Ukraina, Leonid Danilovich Kuchma, terlibat dalam tuduhan korupsi dari penjualan aset negara. Hingga pengungkapan keterlibatannya dalam hilangnya seorang jurnalis bernama Jorge Gongadze. Selain itu, Kuchma juga memicu kontroversi karena penentu laki-laki Kuchma yang bernama Viktor Pinchuk adalah salah satu orang terkaya di Ukraina. Presiden ketiga Ukraina, Viktor Andriyovich Yushchenko, adalah presiden Ukraina yang pro-barat dan memiliki rencana untuk bergabung dengan NATO. Yushchenko juga memiliki hubungan yang erat dengan kaum oligarki, sehingga mengakibatkan merosotnya perekonomian negara dan korupsi semakin merajalela. Presiden keempat Ukraina, Viktor Fedorovich Yanukovych, adalah presiden Ukraina yang pro-Rusia. Dia berusaha mengembalikan hubungan dengan Rusia. Walaupun di masa pemerintahannya, perekonomian negara sudah sangat buruk sekali, namun dia tetap menolak menandatangani perjanjian perdagangan dengan Uni Eropa. Pada tanggal 21 April 2010, Presiden Viktor Yanukovych beserta Presiden Rusia Dmitry Medvedev dan Perdana Menteri Rusia Vladimir Putin menandatangani Naval Base 2010 Ukraina-Rusia, di mana disebutkan bahwa penyewaan fasilitas Angkatan Laut di Crimea akan diperpanjang hingga 25 tahun ke depan, dan akan diberikan ekstra tambahan 5 tahun yang dibarter dengan diskon harga gas alam Rusia kepada Ukraina. Hingga akhirnya, hal ini menjadi pintu pembuka bagi Rusia untuk mendapatkan semenanjung Crimea. Pada tanggal 22 Februari 2014, Presiden Viktor Yanukovych berhasil digulingkan dari pemerintahan. Presiden sementara, Alexander Turchynov, yang mengikuti revolusi pro-barat, akhirnya menandatangani perjanjian perdagangan dengan Uni Eropa sebagai langkah pertama untuk menuju keanggotaan blok tersebut. Pada April 2014, Rusia menginvasi dan mengambil alih semenanjung Crimea dari Ukraina.
dua wilayah yaitu Republik Rakyat Donetsk dan Republik Rakyat Luhansk memisahkan diri dari Ukraina. Ukraina akhirnya menghentikan seluruh kerjasama militer dan ekspor senjata dari Rusia. Jika presiden sebelumnya banyak bekerja sama dengan kaum oligarki, maka presiden kelima Ukraina, Petro Oleksiyovich Poroshenko, adalah seorang oligarki. Dia memiliki perusahaan permen besar sehingga dijuluki sebagai Raja Coklat. Menjadi presiden membuat kekayaannya semakin bertambah tanpa adanya perubahan ekonomi pada negaranya. Pada pemilu Ukraina tahun 2019, mantan komedian Volodymyr Zelensky maju untuk ikut pemilihan presiden melawan presiden kelima Ukraina, Petro Poroshenko, si Raja Coklat, dan Yulia Tymoshenko, seorang pebisnis sukses industri gas alam. Zelensky yang berstatus rakyat biasa ini menjadi harapan baru bagi rakyat Ukraina. Zelensky akhirnya memenangkan lebih dari 70% hasil suara, mengingat rakyat Ukraina sudah bosan dipimpin oleh kaum oligarki. Di bawah pemerintahan Zelensky, Ukraina terlihat memiliki kemajuan dalam mengatasi korupsi, dan Zelensky juga berjanji untuk berdiskusi dengan Presiden Rusia, Vladimir Putin, untuk menghentikan perang di semenanjung Crimea. Namun, pada tahun 2021 hingga 2022, pemerintahan Zelensky mengalami ketegangan dengan Rusia. Untuk menghindari peringatan perang dari Rusia, Zelensky meminta jaminan keamanan dan dukungan militer dari NATO. Hal ini mengundang kemarahan dari pihak Rusia. Hingga akhirnya, pada tanggal 24 Februari tahun 2022, Rusia menginvasi Ukraina. Ukraina kemudian secara resmi mengumumkan untuk memutuskan semua hubungan diplomasi dengan Rusia. Sampai saat ini, perang masih saja berlangsung tanpa adanya campur tangan langsung dari pihak NATO ataupun pihak Amerika Serikat. Mereka hanya mampu memberi sanksi kepada Rusia dan memberikan bantuan dari segi dana dan persenjataan kepada Ukraina. Sebenarnya kita juga bisa melihat sendiri bahwa kekuatan militer Rusia sudah sangat disegani oleh negara-negara di dunia. Mungkin saja mereka juga sangat khawatir terjadinya perang nuklir ataupun perang senjata biologis yang memiliki efek yang lebih mengerikan bagi manusia. Mengingat sejak penyakit cacar musnah dari dunia, laboratorium Amerika dan laboratorium Rusia adalah satu-satunya laboratorium di dunia yang menyimpan stok virus cacar hidup dengan tujuan penelitian ilmiah. Semoga saja perdamaian segera tiba dan kedua negara ini mencapai kesepakatan. Saya Yenti, sampai jumpa!